I just want this. Pasal anak semua, yang tu kita letak tepi dulu. Saya tak nak mental anak, mental saya. Saya bekerja. I tak nak emosi yang terganggu dan saya bersabar. So let's focus one at a time. And then to me, bagi I, kenapa I nak bercerai dan kenapa anak-anak tu kemudian? Sebab 5-6 tahun saya bekerja dan awak tak bekerja. And then untuk anak-anak, bagi siapa-siapa yang dekat luar sana fikir yang hak anak jatuh ke tangan dia. For your information, pagi ini tadi baru our first perbicaraan, okay? So mahkamah belum lagi putuskan anak siapa punya, siapa yang jaga anak, hak siapa, tak ada. Dia pun tak datang, dia tak hadir. So tak ada benda apa. And then dia masih lagi tak bagi sejumpa anak. Dia tak bagi sejumpa anak. My mother, my mom call dia nak jumpa cucu semua. Dia kata tak ada dekat rumah. Dia tak bagi jumpa. So tak bagi. Lagi satu